Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Sehat-sehat selalu ya. Dapur Winina pada sesi hari ini mau masak menu yang spesial. Yang penasaran menu apakah itu? Tolong jangan skip videonya, tonton sampai selesai. Dan jangan lupa untuk share video ini ke media sosial kalian punya. Selamat menonton. Welcome to my YouTube channel. Menu kali ini kita masak mujair dengan saus kacang. Setelah kita goreng mujair, kita siapkan dulu bahan-bahannya, yaitu kacang tanah yang sudah digoreng, cabai rawit yang sudah digoreng. Untuk berapa cabai rawitnya selera kalian ya. Cabai merah yang sudah digoreng, ada bawang merah utuh yang sudah digoreng, bawang putih utuh yang sudah digoreng. Perbandingan antara bawang merah dan bawang putih adalah sebanyak bawang merahnya ya. Kemudian ada daun jeruk yang sudah kita goreng. Jadi semua kita goreng bumbunya. Kita haluskan bumbunya terlebih dahulu. Langsung ya, kita masak dengan cara panaskan minyak. Tumis bumbu yang sudah kita ulek. Ketika sudah harum, masukkan air putih. Kita lagi buat sausnya ya. Masukkan garam. Penyedap rasa. Kalau kalian tidak pakai penyedap rasa, bisa pakai kaldu bubuk dan gula pasir. Pelengkapnya ada kacang panjang. Kita masukkan kacang panjang. Masak sampai mendidih. Kita tambahkan kecap manis. Nah, ini adalah jeruk yang sudah kita goreng, kita masukkan. Yang pengen tahu caranya untuk membumbui ikan segar bisa dilihat di atas ya. Saya terakhir kita kasih perasan jeruk nipis. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya.
Nah, ini kita sudah plating ikan mujair, bumbu kacang sudah siap disajikan. Terima kasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum.